Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajul Barokat, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada video kali ini, saya secara singkat akan merefleksikan diri saya pribadi terkait dalam kegiatan memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak. Sebagai pemandu refleksi diri saya pribadi, saya memulai dengan pertanyaan, momen apa yang paling menantang dan mencerahkan bagi saya dalam mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran sebagai guru penggerak. Setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya semakin tahu bahwa fungsi dan peran pendidikan itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan pendalaman terkait nilai serta peran guru penggerak membuat saya semakin sadar dan menggali kualitas diri sendiri. Saya semakin tahu sejauh mana diri ini didedikasikan untuk pendidikan yang dapat mencetak generasi emas. Selanjutnya, perasaan apa yang saya alami selama proses pembelajaran ini adalah saya terbawa ke masa perjuangan Ki Hajar Dewantara yang meletakkan dasar-dasar pendidikan dengan penuh perjuangan. Selanjutnya, keterbawaan emosi saya membangun rasa penasaran saya atau keingintahuan yang besar dengan adanya keinginan untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, pembelajaran apa yang bisa saya petik dari proses yang telah saya lakukan selama ini, bahwasanya sebelum momen peristiwa atau perasaan itu terjadi pada diri saya sebagai guru merasakan sejauh ini saya hanya menyiapkan sebuah materi pelajaran. Namun, setelah mempelajari ini semua, saya berpikir bahwa saya sekarang harus mengenal kodrat murid yang sudah lengkap diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala potensi yang ada untuk dapat bisa mencetak generasi-generasi emas dengan potensi masing-masing murid yang berbeda. Dengan ini, saya mulai saat ini dan ke depan, saya memiliki rencana akan terus merefleksikan diri saya secara pribadi dan berkolaborasi dengan komunitas pendidikan terkait, guru lain, siswa, orang tua, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hal-hal yang baru dan bermanfaat untuk diri saya pribadi pada khususnya dan untuk pendidikan pada umumnya. Demikian nilai atau konektivitas filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai serta peran guru penggerak yang merubah mindset saya selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.